Selamat berjumpa kembali kawan dengan channel Sumbang Sambung. Kali ini saya akan menampilkan kisah perjuangan warga yang ingin mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa letak daerah ini adalah di dataran tinggi. Jadi untuk mendapatkan air bersih dengan cara pengeboran sumur. Untuk itu, mari kita simak ke videonya. Deko wetok iki sumure pindah to. Pindah wale. Pindah ngendi iki? Are langgar. Lore langgar iki. Singetan ini serah kena ya, gagal. Karena letak titik sumber air sudah ditemukan, ini warga beramai-ramai bergotong royong untuk memasang menara mata bor. Sangat bersyukur sekali pengeboran berjalan sangat lancar. Ini 1 bulan air sudah keluar. Karena rumah dari kampung ini tidak berdekatan, jadi untuk menyalurkan air ke rumah-rumah warga ini harus didirikan menara tandon. Jadi kalau tidak didirikan menara tandon seperti ini, air nanti tidak bisa ke rumah warga masing-masing. Terima kasih kawan yang sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa apabila video ini ada manfaat, tolong di like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.